Halo teman-teman semua, welcome back to Lady Din Channel. Semoga hari-hari kalian dipenuhi kebahagiaan tanpa suatu masalah apapun. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang pasangan suami istri yang tinggalnya di Hong Kong. Pasangan ini pernikahannya harus berakhir karena hanya minuman milkshake. Kedengaran konyol kan ceritanya? Penasaran gak dengan ceritanya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung ke ceritanya aja yuk. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaruku. And justice has been done. Nancy has been declared guilty in a half a day by the entire jury. And I pray that Robert, the allegations made against Robert, the false allegations made against him, will now be forgotten, and Robert can rest in peace, and his children can now go on with their lives and have a wonderful life ahead, knowing that all these terrible things are untrue. And Robert was a beautiful, beautiful man. A beautiful, beautiful father, and he tried to be a good husband, but I'm glad it's over and justice has been done. Nancy dan Robert Kissel mulai berkencan pada tahun 1987 saat mereka masih di bangku SMA, dan mereka menikah di tahun 1989. Dalam pernikahannya, mereka dianugerahi 3 orang anak bernama Elaine, June, dan Reese. Di bangku sekolah, Robert dikenal sebagai murid yang pintar. Saat Robert sedang mengejar gelar master di bidang keuangan di New York University, Nancy yang memegang gelar sarjana dalam bisnis dan gelar master dalam desain bekerja part-time 3 kali untuk membantu keuangan keluarga. Wanita yang berpendidikan tinggi ini harus melepas tujuan karirnya sendiri untuk membantu suaminya mencapai ambisinya. Impian Robert menjadi kenyataan. Dia mendapat pekerjaan di Goldman Sachs Group dan ditugaskan untuk bekerja di kantor cabangnya yang di Hong Kong. Kemudian pada tahun 2000 dia pindah kerja ke Merrill Lynch, yaitu divisi investasi dan manajemen kekayaan dari Bank Amerika, di mana di situ dia dipromosikan menjadi direktur pelaksana dan kepala divisi investasi utama global untuk Asia Pasifik. Pasangan ini tinggal di komunitas eksklusif Hong Kong di The Parkview, di mana mereka menikmati gaya hidup ala Amerika yang mewah. Tapi terlepas dari kekayaan yang dimiliki mereka, ternyata sang istri Nancy hidupnya jauh dari kata bahagia. Robert menjadi suami yang super sibuk dan hidupnya hanya berkutat dengan masalah kantornya 24 jam seminggu. Nancy pun menjadi sangat kesepian. Pada tahun 2003 muncul penyakit SARS atau sindrom pernafasan akut parah yang melanda Hong Kong. Nancy dan anak-anaknya dievakuasi sementara ke Amerika Serikat. Tapi Robert yang sangat gila kerja memutuskan untuk tetap menetap di Hong Kong. Nancy membawa anak-anak mereka ke rumah liburan keluarga di dekat Stratton Mountain, Vermont. Sementara keadaan di Hong Kong semakin memburuk, membuat Nancy tidak yakin apakah bisa pulang ke Hong Kong dalam waktu dekat. Lalu dia memutuskan untuk memasang home theater di rumahnya dengan pertimbangan bahwa dia dan anak-anaknya akan tinggal di rumah liburan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Orang yang menjual peralatan itu mengirim saudaranya, Michael Del Priore, untuk memasangkannya. Michael adalah seorang tukang reparasi yang masih muda dan berbadan tegap. Dan dia masih menjalin kontak dengan Nancy walaupun pekerjaannya sudah selesai. Hubungan mereka semakin dekat. Nancy sering curhat tentang masalah pribadinya. Persahabatan mereka akhirnya berubah menjadi suatu hubungan romansa. Dan dalam pengakuan Nancy, mereka sempat berhubungan badan sebanyak 3 kali di rumahnya di Vermont. Pada akhir musim panas, epidemi SARS telah mereda.
Nancy beserta anak-anaknya segera kembali ke Hong Kong. Tapi dia terus menjalin kontak dengan Michael dan sering menelponnya. Lama-kelamaan, suaminya Robert menjadi curiga dengan istrinya. Dia curiga istrinya ada main dengan pria lain. Lalu dia menyewa seorang detektif swasta yang bernama Frank Sea untuk memata-matai istrinya. Dia juga menginstal software e-blaster di laptop Nancy untuk memantau penggunaan internet istrinya dan menyalin semua isi email Nancy. Ditemukan banyak sekali pesan cinta antara istrinya dan pria lain itu. Hal ini sangat melukai hati Robert dan dia menjadi sangat shock. Dia lalu menghubungi pengacaranya untuk berkonsultasi masalah perceraian dan hak asuh anak. Walaupun akhirnya dia mengabaikan nasihat hukum dari pengacaranya itu, dia tetap mempertahankan wasiatnya untuk istrinya, yaitu memberikan warisan berupa tanah senilai 18 juta US dollar. Nancy mengklaim bahwa suaminya telah memulai proses perceraian dan mengamankan hak asuh anak-anak mereka. Didorong hal tersebut, akhirnya Nancy menjadi panas hati. Suatu hari di tanggal 2 November 2003, ada salah satu tetangga mereka bernama Andrew Tanser datang berkunjung ke rumah mereka bersama anaknya yang berusia 7 tahun. Saat lagi berbincang, muncullah putri Nancy yang berusia 6 tahun membawa 2 gelas milkshake strawberry. Tetangganya yang minum lalu menjadi mengantuk dan langsung tertidur saat kembali ke apartemennya. Dan keesokan harinya saat dia bangun, dia tidak bisa mengingat apa kejadian yang terjadi sehari sebelumnya. Nancy juga mencampur milkshake Robert dengan campuran obat penenang. Ketika efek dari minuman itu sudah bekerja dan anak-anak mulai keluar dari apartemen, mulailah Nancy memukuli suaminya hingga tiada. Dia kemudian menggulung tubuhnya di karpet dan mengikat dengan pita perekat dan tali yang kuat. Dan yang lebih menyeramkan, dia melakukan tindakan ini di tanggal 2 November dan baru di tanggal 5 November dia memanggil pekerja untuk membawa karpet ke gudang. Jadi dia tinggal di rumah itu bersama anak-anaknya dan tubuh dari suaminya yang membusuk selama beberapa hari sebelum dia meminta seseorang untuk mengambil karpet itu. Hal tersebut menunjukkan kalau Nancy mengalami gangguan mental setelah melakukan tindakan kejam itu. Selama 2 hari itu, Nancy juga mulai menyusun rencana untuk menutupi perbuatannya. Dia mencoba untuk menghubungi telepon genggam Robert setelah memberitahu teman dan keluarganya kalau Robert menghilang. Lalu dia juga memerintahkan ART-nya untuk tidak masuk ke kamar tidur utama. ART-nya juga disuruh untuk membeli keperluan yang tidak biasa, seperti membeli tali nilon dan membersihkan gudang. Nancy sendiri juga pergi untuk membeli karpet dan kardus. Di hari ketiga setelah kejadian horor itu, Nancy menyuruh ART-nya untuk memanggil pekerja untuk membantunya memindahkan beberapa furniture, salah satunya karpet yang berisi tubuh dari Robert ke gudang di basement apartemennya yang telah disewa beberapa hari sebelumnya. Tubuh Robert ditemukan pada tanggal 6 November setelah temannya melaporkan hilangnya ke polisi. Setelah penangkapannya, Nancy mengaku telah mengakhiri hidup Robert hanya untuk membela dirinya. Dia bilang Robert sering melakukan kekerasan terhadap dirinya. Bahkan selama 5 tahun terakhir, dia menjadi korban kekerasan seksual dari suaminya sendiri. Nancy menyatakan pernikahannya mulai hancur sejak Robert mulai mengalami ketergantungan terhadap kokain dan miras. Persidangan dimulai pada bulan Juni 2005 di Pengadilan Tinggi. Dengan berita acara tuntutan terhadap pembunuhan yang dilakukan Nancy terhadap suaminya. Nancy mengakui di bawah pemeriksaan silang bahwa dia telah memukul suaminya sampai mati, tetapi menyatakan bahwa itu semua hanyalah pembelaan diri. Dan selanjutnya, dia mengklaim dirinya mengalami hilang ingatan, sekaligus bersaksi bahwa dia tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan 5 luka di bagian kepalanya. Nancy mengatakan kalau dia tidak bisa mengingat sama sekali kejadian yang terjadi pada tanggal 2 hingga 7 November. Walaupun aksinya saat membawa benda yang besar tergulung dengan karpet, tertangkap kamera pengawas di apartemennya. Kasus Nancy Kissel ini dibawa ke hadapan Hakim Michael Lan.
Pada akhir persidangan yang berlangsung selama 65 hari, tepatnya di tanggal 1 September 2005, juri persidangan yang terdiri dari 5 pria dan 2 wanita dengan suara bulat memutuskan kalau Nancy terbukti bersalah setelah 8 jam musyawarah, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nancy tentu saja mengajukan banding atas keputusan itu pada April 2008. Namun petisi itu ditolak. Kemudian dia mengajukan banding lagi ke pengadilan banding akhir pada 12 Januari 2010. Setelah persidangan yang dipimpin oleh Ketua Hakim Andrew Lee, pada 11 Februari 2010, pengadilan banding akhir membatalkan hukuman dan memerintahkan untuk diadakan pengadilan ulang dengan alasan penuntut menggunakan bukti yang tidak dapat diterima. Nancy diizinkan untuk mencari jaminan, tetapi akhirnya dia memilih untuk tidak mengajukan permohonan. Nancy kembali didakwa atas pembunuhan tunggal pada 2 Maret 2010. Lalu akan dilakukan pengadilan ulang yang akan dimulai pada 10 Januari 2011. Dan pada tanggal 25 Maret 2011, setelah mendengar bukti dari lebih 50 saksi penuntut dan pembela selama 10 minggu, juri sekali lagi dengan suara bulat menyatakan Nancy bersalah seperti yang dituduhkan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ketika Nancy mendengar vonis itu, dia menjadi terlihat linglung dan tubuhnya berguncang ke depan dan ke belakang. Dan pada tanggal 24 April 2014, Pengadilan Tinggi Banding menolak untuk mengizinkan banding terhadap putusan pengadilan ulang tahun 2011 lalu. Jenazah Robert dimakamkan di pemakaman keluarga di New Jersey. Lalu anak-anak mereka diasuh oleh bibinya, dan mereka tidak pernah berhubungan lagi dengan ibunya sampai saat ini. Sekian kisah kali ini. Semoga kalian suka ya dengar ceritanya. Kira-kira Nancy menyesal atau tidak setelah melakukan pembunuhan terhadap suaminya? Tulis ya di kolom komentar pendapat kalian tentang kasus ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.